Memiliki keluasan seluas 5,765 km persegi, negara Brunei Darussalam antara negara Islam yang terkaya di Asia Tenggara. Melaksanakan sistem pemerintahan monarki, negara ini juga menjadi tumpuan pelancong dari serata dunia. Hai penonton Nona sekalian, nama saya Nurhidayah Budiman. Saya berasal daripada Malaysia dan kini bekerja di Brunei sebagai seorang optometris. Saya berada di negara Islam ini telah pun masuk tahun ketiga pada tahun ini kerana saya mula menjejakkan kaki di sini pada sekitar tahun 2019. Walaupun negara Brunei merupakan sebuah negara yang kecil, tetapi banyak tempat menarik yang boleh kita kunjungi. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin yang terletak di Bandar Seri Begawan iaitu ibu kota Brunei Darussalam merupakan salah satu mercu tanda negara Brunei. Kehadiran Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin melambangkan kemegahan dan kejayaan Islam yang telah menjadi agama rasmi di negara ini. Masjid yang dinamakan bersempena Sultan Brunei yang ke-28 ini siap dibina pada 1958 dan struktur binaannya tersergam indah. Di samping itu juga, masjid ini dibangun di atas kolam buatan di tepi Sungai Brunei di Kampung Air. Di sini juga terdapat sebuah jambatan yang menuju ke arah perahu Mahligai, kerajaan milik Sultan Bolkiah yang memerintah pada abad ke-16. Sebelahan dengan masjid ini terdapat sebuah taman di mana pengunjung boleh melakukan aktiviti riadah seperti jogging, basikal dan menaiki beca yang berada di situ. Bagi anda yang gemar membeli belah, Pasar Gadung boleh dijadikan lokasi pilihan untuk menikmati pelbagai jenis makanan dan barangan keperluan harian. Pasar Gadung merupakan salah satu tempat untuk membeli belah seperti barangan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran dan baju bandar. Menariknya, pasar malam di Brunei ini, pasarnya berada di dalam bangunan. Jadi, tidak kisahlah panas atau hujan, pengunjung boleh membeli belah dengan tenang tanpa menghiraukan keadaan cuaca di luar. Selain itu juga, makanan dan barangan yang dijual di pasar ini sangat murah dan harganya berpatutan. Makanan yang dijual juga sangat sedap dan digemari ramai. Salah satu makanan yang unik di Brunei ini adalah nasi katok. Nasi katok merupakan pilihan kegemaran rakyat Brunei. Jika di Malaysia terkenal dengan nasi lemak, negara Brunei pula terkenal dengan nasi katok. Resepi asas nasi katok ialah nasi putih, seketul ayam goreng bersalut tepung dan sambal yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna coklat. Sejarah nasi katok bermula sejak tahun 1960-an lagi di mana sebuah keluarga menjual nasi secara kecil-kecilan. Dan uniknya jualan mereka, pelanggan yang ingin mendapatkan nasi mereka akan datang dan mengetuk rumah mereka sendiri. Maka di sini bermulalah nama nasi katok iaitu ketuk pintu atau dalam bahasa Melayu Brunei, katok. Bagi pengunjung yang gemar melakukan aktiviti riadah pula, anda bolehlah singgah sebentar di Taman Rekreasi Tasik Lama. Taman rekreasi ini merupakan taman yang dibina dengan indah dan terdapat air terjun semula jadi di dalamnya. Antara aktiviti yang dapat dilakukan di sini termasuklah berjoging, berjalan kaki, hiking dan menikmati keindahan alam semula jadi. Selain itu, pada setiap pagi, pengunjung juga boleh ikut serta aktiviti tai chi ataupun senam aerobik yang dilakukan oleh sekumpulan anti-anti dan uncle-uncle di sini. Di mana aktiviti ini dapat mengurangkan tekanan, meningkatkan mood seseorang dan mengurangkan berat badan. Penonton di rumah, jika anda sukakan ketenangan dan kedamaian ketika melancong, bolehlah berkunjung ke negara Brunei Darussalam. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Bermastautin di negara orang memberi 1001 pengalaman indah yang tidak mungkin dapat dilupakan. Bagi anda yang inginkan ketenangan dengan keindahan alam semula jadi, negara Brunei mungkin boleh dijadikan lokasi percutian pilihan.